Oke, teman-teman, kembali lagi bersama gua. Kita lanjutkan lagi gameplay Super Bear Adventure. Oke, teman-teman, jadi sebelumnya kita udah berhasil melakukan perjalanan kita dan menyelamatkan teman-teman kita yang ada di gurun ya, teman-teman. Dan sekarang kita akan lanjut lagi. Cuma gua udah lupa nih kita bakal kemana nih, karena kemarin gua udah lama nggak ngonten ini, teman-teman. Gua udah lama nggak mainin gitu. Jadi kok lupa kemarin yang kebuka apa? Tapi nggak apa-apa, kita ntar keliling aja ya teman-teman ya. Biar kita tahu yang mana habis kebuka sebelumnya gitu teman-teman. Nah di sini gue bakal coba untuk ngegacha lagi karena duit kita udah lumayan banyak nih, 300 gitu ya. Jadi gue bakal coba untuk membuka loot box emas ya teman-teman, 200 koin. Let's go. Apa yang akan kita dapat? Beruang emas guys. Burung sika. Oh, kirain beruang emas. Beruang sika, coy. Gua dapat beruang. Wah, karakter baru nih. Karakter baru kah, guys? Ini, guys. Apa kita bisa pakai, guys? Oh my god, kita bisa pakai, cuy. Mau pakai enggak, guys? Pakai enggak, guys? Pakai enggak, guys? Pakailah ya. Kita dapat beruang model baru, guys. Warna kulit baru. Aduh, sama dong sama dengan tasnya. Aduh, gua mau keluar bukan mau anu. Tadi kembali dikit ya. Sama dengan warna tasnya guys, gimana nih guys? Gue coba pakai lah ya satu video ini teman-teman ya. Kalau semisalnya ada yang nggak suka, bolehlah di komen-komen ya teman-teman, sambil mengisi komen gue yang kosong terus-terusan tuh. Udah 4000 penonton tapi tidak ada komen guys. Ah, kemarin ada yang terbuka nih teman-teman. Kita kebuka rumah raksasa nih teman-teman ya. Gimana tuh rumah raksasa by the way? Gua sambil keliling-keliling juga nih, karena sebelum semuanya gua explore ya kan. Oke. Okay. Ah, ini rumah raksasa, guys. Kita cek dulu nggak sih, guys, sebelum kita mulai ke tempat yang baru, guys? Boleh lah ya. Hai Baron, ini ilmuwan nih, guys. Hai Baron. Saya rasa saya mungkin punya petunjuk dari mana madu ungu itu berasal. Really? Oke, jadi 8 tahun yang lalu saya mendengar tentang sebuah artefak yang misterius dan kuat. Saya pergi ke piramida agung di Bimotep dan meminjam kernel untuk penelitian saya. Oh. Setelah saya teliti, artefak itu memiliki dua sifat utama: mengendalikan pikiran dan memanipulasi ukuran. Waduh, ukuran apa nih, guys? Setelah bekerja keras, saya berhasil menciptakan perangkat yang luar biasa ini, mesin pengecil. Saya juga bereksperimen pada bagian pengendalian pikiran dan katakanlah, tidak berjalan sesuai rencana. Oh, teruslah berjuang, beruang ilmuwan. Ya. Seperti yang Anda lihat, seseorang mengetahui tentang penelitian saya, mencuri kernel dan menggunakannya untuk membuat madu ungu. Oh, seperti itu teman-teman. Saya bisa bercerita lebih banyak tentang kernel, tapi saya cukup kesulitan sekarang. Lebah-lebah itu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan bayi beruang. Jadi mereka mengecilkan dan menyembunyikan di rumah saya. Hah? Mungkin mereka mengira rumah saya ditinggalkan atau semacamnya. Apakah rumah saya kotor? Bagaimanapun juga. Oke, jadi semua kekacauan ini terkait dengan kernel. Kita harus mengambilnya kembali dari Ratu Beatrix. Dan siapapun beruang ungu itu. Tapi pertama-tama, mari kita selamatkan bayi-bayi malang itu. Oh iya teman-teman, kita kemarin ngeliat beruang ungu ya. Mereka terlalu kecil, jadi saya tidak bisa membuka kandangnya sendiri. Dan rumah ini penuh dengan tikus. Saya benar-benar tidak ingin masuk ke sana. Loh, itu loh. Itu dia ada di depan pintunya, teman-teman. Dari berarti dia habis dari dalam, kan? Kalau Anda cukup berani untuk menyelamatkan mereka, saya bisa mengecilkan Anda dan membiarkan Anda masuk. Gimana deh, guys? Kita lanjutkan perjalanan atau membantu si ilmuwan ini, teman-teman? Bentar, gue mau explore terlebih dahulu nih, karena kemarin ada yang terbuka kan. Nah, gue mau tahu dulu nih apa yang habis terbuka sebelumnya. Jadi gue mau keliling dulu ya, sebentar ya, Pak Ilmuwan ya.
Apakah di sana teman-teman di arcade? Iya nih, gue belum coba arcade juga nih teman-teman. Kemarin janji-janji doang nih. Jadi gue mau coba ya. Oh gitu ya, udah bisa teman-teman ya. Jadi double jump. Ah ini bukan. Arcade teman-teman. Aku mencoba arcade terlebih dahulu ya. Let's go teman-teman. Dunia arcade, masuk ke dunia arcade untuk mendapatkan koin dengan bermain mini game. Coba nggak guys? Coba nggak guys? Cobalah ya satu kali teman-teman ya. Gua udah berjanji soalnya di video sebelumnya, cuman gua kagak lakuin di akhir video. Gua janjinya di akhir video kan. Selamat datang di dunia arcade. Kamu bisa bermain mini game untuk menemukan koin. Setelah puas dengan koin yang kamu dapatkan, kamu bisa pergi ke mesin arcade untuk kembali ke desa beruang. Oke. Jika kamu ingin mempelajari urutan aturan mainnya, jangan jalan ke tombol ini. Oke, let's try teman-teman. Game balap ini adalah game berpacu. Oke, bentar, biarkan dulu ngomong. Game balap ini adalah game berpacu waktu. Setelah melewati satu putaran, kamu akan mendapatkan koin berdasarkan waktu yang kamu habiskan untuk menyelesaikan satu putaran. Oke. Kita harus paling cepat teman-teman ya, biar bisa. Oh, gurun nih. Oh, beda anu track ya teman-teman. Oke. Jadi kita harus dapetin waktu tercepat nih, biar kita bisa dapetin koin yang banyak gitu ya. Kalau kita makin cepat makin banyak koinnya. Oke, semoga bisa nih teman-teman. Bakal ada, aduh, kalah nih. Bisa nggak nih teman-teman? Semoga bisa nih. Pertama kali cobaan. Oh itu anu ya speed ya. Ada penambah speed teman-teman. Aduh duh. No. Kembali dia kalau nabrak. Aduh, mana nih? Oh, koinnya di sana, guys. Aduh, gimana nih? Aduh, udah ulang dah. Gak jadi. Susah, guys. Oke, koinnya. Ya, jalan terus waktunya ya. Aduh, susah nih, guys. Yang lain aja lah ya. Kira, guys. Platform parkour, spinning road. Aduh ini gimana nih? Kita coba aja. Game batang berputar menghindari duri-duri. Oke, jadi kita bakal menghindari duri-duri sambil kita melompat ini teman-teman. Semakin lama kamu bertahan, semakin banyak yang kamu. Oke, let's try ini teman-teman. Kita bakal loncat-loncat doang nih. Aduh. Oh no. Baru juga mulai teman-teman. Lo gagal aja nih. Oke, ini kalau ini parkour ya. Oke, okay, setiap kali kamu terjatuh, platform-platform akan dibuat secara acak lagi. Setiap 15 platform, jenis parkour akan berubah. Jenis-jenis yang ada sekarang normal, dinding, oke. Oke, jadi bakalan ada perubahan kalau misalnya kita gagal, teman-teman. Oke. Oke, kita coba terakhir ya teman-teman. Aku mau penasaran aja nih apa yang ada di arcade ini. Nah, setelah ini gua bakal langsung lanjutin story, guys. Ah! Jatuh dong. Oke, udah ya. Terusin apa? Spinning rod udah. Oke, teman-teman, kita bakal lanjut ke story aja. Keluar tanpa tambahan koin. Ya. Ya udahlah. Kita enggak dapat koin apa-apa, guys. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang gue mau lanjut story aja nih. Nah, sebelum itu gue mengecek gua yang ini teman-teman, karena kemarin kita sempat ngelihat ada ruangan kan, ada kayak apa gitu namanya tuh. Ah, ini nih. Oh, 22 ya, belum bisa teman-teman ya. 15 dari per 22, jadi 20 kurang berapa tuh? Kurang 7 lagi kayak kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kurang 7 lagi teman-teman. Ya kurang 7 lagi tuh. Gua bingung guys, yang mana sih? Apa kita harus ke ilmuwan ini aja? Oh iya guys, ada beruang di dalam sini guys. Ya oke, kita akan mengecil. Let's go. Ternyata memang kesini teman-teman. Gua sampai bingung. Wow. Menjadi terasa aneh, rumah ini menjadi seperti raksasa. Iyalah, kita ngecil.
aku harap kita tidak akan berakhir di tempat-tempat aneh, ya kan? Semoga aja. Para curut, guys. Para curut tinggal di lantai atas. Mereka spesies yang damai, tapi terkadang mereka bisa egois. Kita perlu ajak mereka bicara untuk mencari tahu apakah mereka punya informasi penting untuk mencari para bayi. Di sisi lain, para tikus itu gila dan akan menyerang begitu mereka melihat kita. Sebagian besar dari mereka ada di kota tikus, di bawah tangga, di sebelah pintu masuk ruang bawah tanah. Jadi musuh kita adalah tikus, guys. Aduh, koinnya banyak banget ini, guys, ya. Kita coba ya. Oh, ingat itu apa, guys? Curut. Kecoa? Apakah dia baik, guys? Sepertinya dia baik, guys. Karena gua tidak diserang, ya. Ada kecoa dong. Press to play. Ada games. Oh, ini, guys, beruang. Anak beruang, guys. Oh, itu dia anak beruangnya, guys. Oke. Mau coba kesini, guys. Oke, kita loncat di gagang. Tidak gagang lemari, coy. No, belum sampai ya, belum sampai. Sorry. Gua kira udah sampai tuh. Ternyata belum ya, guys. Nice. Nice, kita sampai di pizza. Press to play. AB juga ya. Oh, nice. Gimana nih? Lah, kagak ada geraknya, guys. Ternyata cuman anu ya, hiasan. Tapi bagus sih, bisa diinteraksi satu kali. Aduh. Lo. Gua belum naik, udah diserang. Mana dia? Gua dengarnya merinding loh. Koin dulu nggak sih, guys? Wah, di luar gede banget tuh. Gede banget. Oke deh, kita bakal mencari koin terlebih dahulu. Itu beruangnya, guys. Oke. Ada koin di akuarium. Let's go. Koin in the house, yo. Salah pencet. Nice. Udah dapet nih. Nah, ini nih. Ada beruang lagi, guys. Bayi beruang, guys. Cuma gua bingung nih. Kuncinya di mana? Aduh, jatuh. Gua kira sampai. No. Ini bisa sini ya? Nah, ini gua naiknya gimana nih? Oke, naik tangga, guys. Oke, nggak bisa. Aduh, double jump kenapa bisa? Nggak bisa double jump ya? Bisa dong. Tikus. Tikus apa curut nih, guys? Curut. Oke, curut ya, guys, ya. Ada tutup botol berkarat di kota tikus. Barang itu adalah satu-satunya barang pusakaku. Diwarisi dari generasi ke generasi di keluargaku. Kalau kau bisa membawa keris itu kembali ke sini, aku akan memberikanmu kunci ini. Di mana tuh tempatnya tuh? Ada keju, guys. Ini kecukaannya si Jerry nih. Oke, dapat banyak koin ya. Gak tahu ini berapa total koinnya, guys, disini, guys. Hampir jatuh. Ada di sana, guys. Saya penasaran apakah ada kunci di sini, guys. Kita cek dulu ya. Ini seharusnya nih rumahnya kecil nih, cuman kita jadi kecil ya. Terasa besar banget nih rumahnya, luas banget. Oke, sampai nih. Nice. Apa nih, jelly kah? Madu ungu, ada madu ungu, guys, di kulkas, guys. Jangan jatuh ya, jangan jatuh. Ini udah tinggi banget nih gua nih.
Oke. Apa yang ada di kulkas ini, guys? Gua mau explore semuanya aja. Gua kagak tahu ada apa di sini, ada apa di sana. Aduh, ternyata tuh. Oke. Jangan jatuh. Gua mau explore semuanya nih. Mana kuncinya? Kagak ada lagi kunci, guys. Oh, nice. Kuncinya terjebak. Ayo kita cari sesuatu untuk dipanaskan. Oke, kita bawa ini kayaknya, guys. Kita tarik ya. Terus kita pakai apa nih, guys, untuk panasinnya? Apakah microwave? Sepertinya microwave deh, guys. Iya, bener. Yep, kita pakai microwave atau pemanas. Ini oh, aduh, loh, kejedot. Oke, udah, guys. Oke, udah dapat satu kunci untuk satu beruang ya. Bayi beruang, guys, baru beruang. Oke, nice. Ini ada kaleng. Buset. Aku terkena damage, teman-teman. Gara-gara masuk di oven. Masuk di oven kena damage. Oke, kita lewat sini ya, teman-teman ya. Untuk kembali ke atas sana tuh. Kita agak jauh nih. Oke, sip. Mantap. Ya. Oke. Beruangnya ada di sebelah sana, teman-teman. Aduh, bisa nggak ya? Ini jauh nih, salah jalan kayaknya nih tadi nih loncatnya nih. Aduh, tidak bisa. Oke, akhirnya kita berhasil sampai sini. Oke, yes. Nice, aduh, turun. Ini kah? Bener. Sip, udah tersave ya, teman-teman. Oke, di sana ada itu juga tuh. Kita bisa ke sana, teman-teman. Oke, kita coba ke sana ya, teman-teman ya. Aduh. Nyasuk dulu dalam laci sendok. Sendok laci ya. Laci sendok. Ada curut. Oh my god, dia gila, guys. Panik kor. Ada curut, guys. Curut jahat. Curut apa tikus sih? Weh. Oke, mantap. Panik. Ada kecoa kayaknya tadi tuh. Kayaknya ada kecoa deh, guys. Kayaknya ada kecoa deh tuh. Gak apa-apa lah, biarin aja. Kalau memang dia mengganggu, guys, biarin aja, guys. Let's go, kita lanjut lagi perjalanan kita. Aduh, mantul dia. Susah bener ya. Aduh, susah, guys. Kita mesti loncat sana sini gitu. Oke, ada nyawa. Ambil nyawa dulu kali ya. Perjalanan kita tuh banyaknya mondar-mandirnya nih. Bagian sini nih. Karena kita gagal lagi, kita mesti lewat sini lagi biar bisa manjat gitu. Gua bisa lewat sini nih biar loncat kita makin tinggi, guys. Pakai kaleng kan. Wuhui. Wuhui, hampir aja. Wuhui. Ada teflon, guys. Ada teflon nih, guys. Oh my god, ini ada lubang tikus nih. Bentar. Bagian sini udah kelar kah, teman-teman? Bagian sana belum kelar, teman-teman. Gimana nih? Apakah gua harus ke sana terlebih dahulu, teman-teman? Aduh, jatuh dong. Hampir. Oke, di sini ada satu koin lagi. Oke. Saya tidak mau melewatkan satu koin pun ya. Di sana ada koin, teman-teman. Gua mau ambil dulu, teman-teman. Mungkin gua cut aja nih. Come on. You can do it. Nice. Paling atas nih. Kita bisa naik kapal, teman-teman. Hihi. Oh my god, teman-teman, kita bisa naik kapal. Ah, jatuh dong. Ya, jatuh. Bisa dong. Oh, kayaknya pakai momentum ya, teman-teman ya. Oh, coba deh. Menarik nih, teman-teman, soalnya nih. Yang penting kita bisa ini nih. Oke.
Kita bisa coba semuanya, teman-teman. Oke, nukik, aduh, jat. Terlalu nukik, guys. Oke, let's go again. Kayak gini, teman-teman. Jatuh dong. Tidak. Oh, janganlah ya, teman-teman ya. Kita nggak bisa nih, gua nggak bisa nih. Terlalu susah, teman-teman. Udah, gua manjatnya lewat cara manual aja. Kita parkour aja, teman-teman. Oke, kita parkour aja nih lewat aquarium. Oke, kan bisa kan? Ya, jangan lewat. Nah, jatuh dong. Nice, kita berhasil, teman-teman. Let's go. Oh, ini ada cepat loncat di sini. Oke, kita langsung aja naik terus. Karena di sini ada koin, teman-teman. Saya tidak mau melewatkan koin, pokoknya. Saya tidak mau melewatkan koin, teman-teman. Oke, kita cek-cek juga ya. Apakah ada secret? Tidak ada. Gua mau coba kembali ke sana. Siapa tahu masih ada koin di atas sini, jadi gua mau kembali aja ke sini. Yo, jatuh dong. No. Nice, mati dua. Aduh, gua kena juga deh. Aduh, no. Oke. Panik. Gua mau mati. Gua mau ninggoy. Ambil dulu nyawa. Oke. Mana lagi nih nyawanya, guys? Oke, aman. Reward nih. Oke, di meja keju ada, guys ya. Aduh. Oke, di bawah sini ada juga ini. Boleh. Aduh, hampir jatuh. Sumpah, loncat-loncatnya udah makin susah, guys. Udah mulai sering jatuh. Oke, ini kita harus ke sana ya. Entah ke atas sana atau kayaknya ke sana deh, yang di atas itu tuh. Eh, babi, guys. Ada piggy, guys. Hai beruang kecil, ya kan kamu kecil juga ya. Aku Piolete, si tikus tak berbulu. Tikus-tikus lain jahat. Mereka mengusirku karena aku tidak mempunyai bulu. Aku tidak menggigit, aku baik. Aku hanya berteman. Aku ingin berteman. Apa kamu temanku? Yap, aku temanmu. Asalkan kamu tidak menggigit ya. Ya, dia kan yang udah bilang, guys, nggak menggigit, guys. No, ay, susah bener. Oke, nih. Ada ruangan di belakang sini dan ada tangga ya, yang kemungkinan bisa kita naikin, teman-teman. Tangganya itu, kayaknya ya. Tapi gue coba sini dulu dah. Ruangan labirin kah? Yep, guys, kayak labirin, guys. Gak apa-apa lah ya, gue kesini dulu, teman-teman. Ini durasinya bakalan panjang sih. Oh, ada tempat masuk sini ya? Oh, di bawah, guys. Lubang. Oke. Oke, lebih cepat. Ini apakah ada ujungnya, teman-teman? Ini sela-sela. What is this? Kamu perlu menemukan setidaknya 175 dari 200 koin. Aduh, gue kirain ada yang bisa ditemuin di sini, teman-teman. Cuman beruang yang bisa dibuka kalau kita dapat semua koin. Ya, ini gimana dong? Oh, ada ruangan sana kayaknya nih. Ayo dong, koin. Gue belum pernah dapetin beruang yang yang terbuka kalau misalnya kita dapetin semua koin, guys. Nice, aku tukang pukul. Oke, aku tukang pijak juga. Mana lo? Ayo lagi. Di sini banyak bener tikus-tikusnya, teman-teman. Hati-hati nih. Mesti hati-hati nih, teman-teman. Tikus-tikus nakal nih. Nice. Oh, nice. Aduh, jangan jatuh. Oke, hampir aja. Ternyata nggak ngebug, guys. Untung nggak ngebug, guys. Wah, gua kalau udah ngebug malas banget. Hey, bye-bye. Jatuh dong. Aduh, banyak keju-keju, guys. Sangat realistis untuk si Jerry yang suka keju. Ya. Mana lagi lo?
Sini kau. Kau pijak dia, kau pijak dia. Enggak pijak tuh, dipukul, guys. Aduh, aduh. Nih, malesin banget. Nah, dan gua ingat ya, kalau game ini nih ada mode only up-nya. Ada beberapa YouTuber yang gua lihat mainin game ini tuh dia pakai main mode only up, teman-teman. Jadi loncat-loncat doang sampai paling ujung, paling atas. Gua enggak tahu lah ini. Apa nih? Apa nih? Gunanya untuk apanya, teman-teman? Aduhnya untuk apa ya? Untuk apa, teman-teman? Gua bingung tuh untuk apa ya? Itu botol, guys. Ini untuk apa, guys? Saya bingung nih. Ntar ya, gua balik lagi kalau misalnya dibutuhin. Oh my god, itu gua buat apa, guys? Tutup anu. Apa? Tutup botol. Bye bye. Apakah itu, teman-teman, untuk dapetin kuncinya? 1 3 3. 3 beruang. Iya, gua tahu 3 beruang. Terus di mana nih? Kayaknya memang itu deh tutup botolnya, teman-teman, untuk si siapa lagi namanya tadi itu? Aduh, gue lupa lagi namanya. Si tikus ya, si curut kah apa siapa tadi tuh, teman-teman? Gue lupa. Kayaknya untuk dia dah itu. Coba nggak, guys? Kita kasih lah ya. Makin susah nih, sumpah. Woi. Ayo, let's go. Let's go out. Jangan kejar, jangan ngejar. Jangan ngejar. Bisa nggak sih? No, nyangkut. Aduh, lepas. Come on, come on, come on. Aduh, nggak bisa ya. Nggak bisa, nggak punya tangan, guys. Tangannya pakai ini. Harus. Aduh, ini nyangkut-nyangkutan gini susah bener. Jangan dulu, guys. Gue daripada gua bodoh-bodoh sampai ke atas, ya kan? Tidak bener yang gua bawa. Jadi gua mau cek dulu. Apakah emang bener gua harus membawakan tutup itu? Aduh, satu lagi. Aduh, gak bisa double jam ya? Aduh, makin susah. Makin susah. Makin susah, guys. Oh, bener. Tutup botol, guys. Bener, memang bener. Jadi, gua gak rugi bawa ya. Walaupun dia kita harus susah-susah sih naikinnya. Kita harus bener-bener bawa dia ini ke atas, guys. Aduh, susah bener nih. Oke. Okay. Nice. Berhasil naik. Lo jangan ngide lepas dari tangan gua ya. Awas lo. Udah susah nih gua bawa nih. Nice. Nih. Nice. Oke, okay. Ada tutup botol berkarat di kota tua itu barang itu salah satu barang pusaka gagal. Udah, gua udah dapat nih. Udah kan, udah dikasih kuncinya kan? Oke, okay, nice. Tapi dia masih pegang kunci, guys. Saya bingung. Tapi ya udahlah ya. Udah berapa beruang ya, teman-teman? Gua mau cek dulu. Berdua ya. Berdua, teman-teman, jadi gua harus cari satu beruang lagi. Apakah gua harus mengumpulkan semua koin aja? Baru kita bisa membuka beruang yang ada di sana tuh. Karena dia kan mintanya. Kan dia kan minta semua koin kan? Oke, kita pakai ini, teman-teman. Let's go. Let's try. Buset tuh tinggi bener. Thumbnail dulu gak sih, guys? Oke, udah. Aduh, gue udah kena damage, goblok. Nice. Sumpah ya, ganggu lu ya. Kamu ganggu. Ada koin di sana, guys. Jadi gue mau ambil dulu ya, mungkin ya. Atau gak usah nih. Aduh, kita bakal ketemu apa lagi di sini nih. Ada kereta, coy. Wah, makin luas nih, guys, ya. Mantap. Daripada kita diganggu ya kan.
Perjalanan kita panjang, guys. Oh my god, tembus 50 menit kah? Semoga aja gue bisa tamatin ya, teman-teman ya. Selesaiin ya untuk state ini. Kayaknya ini baik deh. Ya kan benar? Kastilnya pakai Lego, guys. Dan untungnya mereka baik ya. 175 koin, guys. Kita harus cari 175 koin untuk membuka tikus yang di sana tadi itu ya, yang di ruangan yang kayak labirin itu. Semoga aja gue bisa nih, teman-teman, karena belum pernah nih gue dapetin semua koinnya nih. Di salju pun, di tempat salju pun gue gak dapet. Oh, jadi gue harus explore semua nih ya. Wish, piano. GG. Oh, halo. Kamu sepertinya baik. Halo. Oh, terlihat dari caramu apa namanya memilih tempat. Dia jago banget petak umpet katanya, teman-teman. Ya memang sih. Aduh, ngeri-ngeri sedap. No. Oke, di sana ya. Nah, teman-teman, gua mau ada kunci kayaknya tuh, teman-teman, kalau nggak salah ya. Rumah tikus nih, guys. Rumah tikus. Sangat bener-bener nih rumah tikus nih. Mirip bener nih. Oh, ini gua harus keluar kayak gini. Aduh, benar-benar ya kayak gitu ya. Aduh, duh, salah nih. Bentar. Mulai parkournya mulai susah, coy. Asli. Oke, dapet. Gua udah jago banget nih. Aduh, salah nih. Aduh, salah belum? Nice. Wuhui. Tapi loncat ke sana agak susah ya. Gua harus lewat mana nih, teman-teman? Apakah saya harus lewat sana, teman-teman? Let's try. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Ya, susah nih. Gua harus ke sana tuh biar bisa naik aling atas ya. Nih, ikutin ininya susah nih. Oke, udah sampai, tinggal maju dikit aja, kita udah loncat paling tinggi ya. Let's go, teman-teman. Ya, hampir aja. Untung, teman-teman. Nice, sampai di tempat tidur. Semoga 175 ya, minimal 175, teman-teman. Ya, kita first time unlock. Oke, kita harus bagus momentumnya, teman-teman. Nice. Ada koin. Oke, di sini ya. Kita cari yang paling susah dulu, teman-teman. Karena kalau yang paling gampang ya gampang. Ya kan? Kalau kita cari yang paling susah terlebih dahulu, jadi kita nggak perlu repot lagi untuk nyari yang gampang, teman-teman. Karena gampang. Gitu kan? Cari yang paling susah dulu, teman-teman. Ada yang susah, ngapain cari yang gampang, gitu kan? Prinsip yang bagus sekali. Nah, kita tinggal ke sana kan. Paling gampang, teman-teman. Kita tinggal ke sana aja. Oke. Oke, wait. Itu gampang kok. Yang ini aja dulu nih. Nah, kan dapat kan, teman-teman? Easy, teman-teman. Cuma kuncinya aja nih, gua belum dapat nih. Kayaknya memang kita harus explore banget ya. 20 lagi, guys. Udah 140 nih. Aduh, ada lubang di sana tuh. Gua lihat lubang, teman-teman. Ada koin juga di sana ya. Oke, sepertinya gua harus loncat ke sana tuh. Apakah ada jalan, teman-teman? Kita bisa lewat sini kah, teman-teman? Saya penasaran, coba. Kayaknya bisa nih. Bisa nih, teman-teman. Bisa. Nice. Gak perlu loncat kayak gitu ya, lebih susah banget itu. Jauh banget susahnya tuh. Aduh, duh. Jangan jatuh ya, beruang ya. Bernard. No, wow. Aduh, jangan jatuh. Ngeri-ngeri sedap, guys. Gila. Oke. Ada apa di sini, teman-teman? Aku penasaran. Nice, banyak koin. 175. Come on. Udah 157. Pokoknya ini full gameplay, teman-teman.
saya akan usahain satu video ini gue kelarin, walaupun durasinya agak panjang, dan gue yakin bocil-bocil agak kurang suka dengan video yang agak panjang. Aduh, kena damage. Tapi nggak apa-apa, karena kalau misalnya gue mainnya lama, berapa video yang perlu upload gitu ya kan? Jadi udahlah, nggak apa-apa lah lama. Yang penting gue kagak perlu ngupload banyak video lagi. Gitu. Ya, kekurangannya gue bakalan lama sih untuk upload, karena kan semakin panjang semakin besar size-nya gitu kan, size gitunya berapa giga gitu kan, makin besar. Alah, bocil-bocil mah kagak ngerti guys. Ya udah, gue intinya mau selesaiin ini semua guys. Oke, udah sampai di atas ini lagi, kamu ambil koin di sana sih. Wuhu, nice. 10 bukan ya, 15 lagi guys. 15 lagi guys. Aduh, kagak nyampe. Aduh, salah. Gua harus ulang lagi dong. Oh ya, kamar mandi gua belum explore ya, teman-teman ya. Kamar mandi gue belum explore, gue harus ke sini terlebih dahulu nih. Gue coba apakah gue bisa. Saya mau main. Yes, bisa dong. Semoga bisa, semoga bisa. Nice. Oh, ada kunci teman-teman, ada kunci. Yes, 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 yes. Ada kunci guys. Oke, sebelum itu gue mau loncat ke sini dulu. Oke, okay, mantap. Oke, kita tinggal buka beruang yang ini ya. Let's go. Nice, beruang ketiga ya teman-teman. Jadi kita udah bisa buka untuk bosnya ya. Ini durasinya panjang banget. Bener-bener, oh panjang guys. Nah, tinggal kamar mandi yang gue belum explore nih. Aduh, ada kecoa dua. Aduh, nice. Oke, okay. Nice. Gue pukul teman-teman. Ya, gue tahu gue ditunjuk untuk lawan bos teman-teman. Tapi gue mau buka beruang yang perlu koin itu ya. Jadi gue mau cari koin dulu nih. Aduh, jangan sampai kesedot ya. Oke, okay, bisa manjat. Nice. 5 lagi, 5 lagi. 4 lagi. Nice. 3 lagi, 3 lagi. Oke. Okay. Oh, ada. Oh nice, 175 guys. Aduh, duh. Nice. Sudah 175 guys. Udah bisa kita untuk membuka beruang yang satunya di bawah itu ya. Aduh, ada lagi di sana koin guys. Ada koin lagi guys. Lebih ya. Hah? Kurasa kau bisa melakukan gerakan perut. Oh my god. Wah, 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 wah. Masuk ke bawah sini, teman-teman. Wah, 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 wah. Di gor. Comberan, teman-teman. Oh my god, banyak banget tikusnya. Aku fighter. Come on. Come on, fight me. No one can defeat me. Come on, I'm fighter. Ada di sini teman-teman. Aduh, gue mau explore lagi dulu nih. Gue mau explore dulu nih teman-teman, karena ini gue belum selesai ya. Dan ada beruang satu. Bukan beruang. Final ya, final boss ya teman-teman. Gue ditunjukin ke tempat boss terakhir nih, ke bossnya nih. Tapi gue mau explore dulu. Kasian banget kalau kagak dieksplor. Jangan sampai ada rahasia gitu loh. Karena ada beberapa YouTuber yang bilang game ini penuh dengan misteri, ada rahasianya gitu loh. Penasaran dong gua. Tapi kayaknya ini udah nggak ada ya tempatnya. Oh my god. Oh, dia buaya guys. Dia butuh bantuan kayaknya nih. Oh, dia butuh makanan dan terperangkap di sini katanya.
Oh, mereka membawa barang berbahan besi dan sekarang perut Gokas kesakitan. Oh my god, gua diminta untuk masuk ke dalam perutnya, guys. Menolong dia. Oke. Kita dengan senang hati ya, teman-teman ya, membantu. Semoga aja bukan penipu dia ya. Gua takutnya dia malah nelan gua gitu kan. Oke, kita percaya aja ya, teman-teman, biar karma yang membalas. Anjay. Aduh nih, asam lambung, guys. Gua yakin nih. Itu akan menyakitimu. Kita harus mengancamkan apa nih? Caranya gimana nih? No no. Aduh. Oh, itu dia. Satu ya. Oke, kita munculin semua. Oke. Oke, mantap. Aduh. No 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 no. Oh no no. Oh no. Oke, ambil nyawa dulu, teman-teman. Udah enggak mempan ya, udah enggak bisa, teman-teman. Kita harus ini dulu nih. Yang ada berwarna gini nih. Yang berwarna masih terang ya, warna merah terang, kita harus pijak, teman-teman. Kita harus damage pakai perut. Oke, mantap. Udah bisa turun. Guys, dapat kunci, guys. Ternyata kuncinya ada di perut buaya, teman-teman. Oh my god. Ternyata bahan besi yang dimaksud adalah kunci. Oke, mantap ya, gua nggak rugi, teman-teman, masuk ke perut buaya. Oh, dan buayanya benar-benar baik, guys. Sudah. Bye bye. Oke, sekarang kita lanjut lagi, teman-teman. Kita bakal ke atas mungkin ya. Cuma gua nggak tahu nih caranya ke atas gimana nih. Apakah kita bakal lewat lubang yang tadi, teman-teman? Ini. Tapi ada tikus lagi. Udah lah, nggak apa-apa, kita lawan aja, guys. Gua kan fighter ya kan? Fighter nih, bos. Fight di sini. Aduh, dia loncat-loncat semua lah. Kagak takut, kagak takut. Nah, ini ada dua lagi, teman-teman. Kita pukul nggak sih? Ini dia juga loncat. Aduh, duh. Sialan kamu ya. Kamu sialan ya. Oke. Gua mau cari nyawa dulu, teman-teman, karena tinggal dua. Nah, oke, okay, nice, pas. Kayaknya kita bakal lawan bos, teman-teman. Oke, okay, kita coba ya. Let's go. Wuhui. Oh, tembus ke sini ternyata. Ini di mana nih? Di atas ya. Kayaknya di atas deh, guys, karena kan gue tadi dapat kunci ya kan. Kunci kan, teman-teman. Gue mau buka dulu ya kuncinya, apa beruangnya. Aduh, durasinya lumayan lama ya, teman-teman. I'm so sorry. Oke, berhenti gini. Let's go. Karena ada satu beruang lagi kan yang belum kita buka kan. Let's go. Aduh, jangan-jangan. Jangan hit me. Itu kayaknya, teman-teman. Semoga cocok. Semoga bener ya kuncinya, teman-teman ya. Semoga cocok. Iya, sama sih. Let's go, teman-teman. Bukan. No. Terus yang mana dong? Ada lubang di sini, teman-teman. Gimana nih? Oke, gua coba ke sini dulu ya. Woi. Aduh, ada dua jalan. Ada dua jalan dong. Aduh, ini yang kayak gini nih. Ah, ini kayaknya tembusan deh, teman-teman. Tembusan yang tempat beruang yang butuh koin banyak itu. Perjalanan kita panjang banget. Iya, bener ini. Aku udah 175 nih. Aku udah 175 nih, teman-teman. Nice. Udah berhasil kita buka beruangnya. Sekarang gua mau coba mencari satu beruang lagi nih, teman-teman. Di mana itu? Soalnya gua dapat kunci, teman-teman. Di mana beruangnya? Oh, ini ternyata, teman-teman ya, kuncinya untuk yang beruang yang ini dari si buaya tadi. Oh, gua kirain itu, teman-teman, beruang yang di sana. Terus beruang yang di sana kuncinya di mana ya? Kan kasihan bener tuh, dia sendirian tuh, teman-teman, gak ada kuncinya tuh. Hmm?
Kayaknya gua nggak bisa ya teman-teman nyari ini ruangnya, bingung, kagak tahu di mana kuncinya dia. Gua nggak tahu teman-teman, apa ada di ruangan sini ya? Coba deh. Penasaran ya teman-teman, jangan sampai gua ngelewatin itu. Udah mau selesai nih. Beda, bentar, gua mau cek dulu rekaman gua. Oh, masih ada merekam ya teman-teman. Oh no. Wah, oh, sorry teman-teman, gua tadi resume. Oh, nge-pause game-nya tadi. Wah, apa? Takutnya kelamaan rekamannya berhenti otomatis. Aduh duh. Sialan lu. Oke, gua mau ngecek di sini dulu teman-teman, jangan sampai. Aduh, beruangnya di sini nih. Ya kan, karena kan gua bawa kunci kan. Gua bawa kunci teman-teman. Gua bawa kunci teman-teman. Oh, Anda bisa naik. Oke. Goy. Oke. Oke, ada tempat paling tinggi teman-teman. Gua oh iya bener. Ah, gua harus ke sini doang, guys. Oh no, gua nggak dapet. Aduh, gimana nih? Nah, gua tinggal satu lagi. Oke, teman-teman, kita langsung lawan bos aja. Let's go. Sorry ya, itu beruang satunya gua nggak bisa nemuin. Nah, ini gimana nih? Nah, gimana tadi nih? Oh, di bawah terbuka. Oke. Jalan bawah terbuka, teman-teman. Let's go. Gua kirain langsung bawaan bos tadi itu. Enggak ya. Gua langsung ke bawah. Let's go. Boss fight nih teman-teman. Oh, jangan bilang beruangnya ada di sini nih. Aduh. Gua harus ke sini aja nih. Gimana nih teman-teman? Kok kagak bisa ke luar? Lah. Kok kagak bisa keluar teman-teman? Hah? Oh, gimana nih? Gak bisa. Gimana nih teman-teman, kok gak bisa? Kok tidak? Oh, ini bosnya. Test subjek. Aku sudah menunggumu beruang kecil. Aku sudah mengawasimu sejak kau masuk ke rumah ini. Oh my god. Kau tampak terkejut. Apakah ilmu teman ilmuwanmu lupa memberitahumu tentang aku setelah semua yang dilakukan padaku? Dia membuatku menjadi raksasa dan pintar selama eksperimennya, tapi dia tidak akan membiarkanku bebas. Aku adalah favoritnya, pencapaian terbesar. Kau pikir aku mengunci pintu jebakan ruang bawah tanah untuk bersembunyi? Itu adalah jebakan dan kau jatuh tepat ke dalamnya. Kau sangat kecil. Aku bisa mudah menghancurkanmu. Oh my, itu caranya. Oh, how to fight, guys? How to fight, guys? Aduh. Oke, okay, gua tetap di dalam range-nya aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, langsung 3, guys. Oh my god. Aduh. Oke. Okay. Oke, okay, gua belum tahu tadi gimana. Mukul lagi. Aduh. Ah, tidak. Gua bingung sama gerakannya, teman-teman. Oke, ada bayangannya, guys. Jadi gua harus tetap stay. Kapan dia berhentinya nih, guys? Oke. Aduh. Aduh. Aduh, help. Aduh, kena dapet. No. Oke, okay. Kalau nggak ada bayangan tangannya, aduh. Oke, okay. Oke, okay, musiknya hilang, guys. Tadi ada bug, guys. Sorry, guys. Ada bug, guys. Sorry, guys.
Sorry guys ya. Musiknya hilang guys. Oke. Okay. Gua harus cari help. Gua harus cari help. Sorry guys ya, musiknya hilang guys. Kagak asik nih. I'm so sorry guys, ngebug guys. Oke. Okay. Kapan gua bisa mukul dia guys? Kapan gua bisa mukul dia guys? No, ini. Aduh, gua bingung nih. Kagak bisa guys, gua belum bisa mukul dia. Oh begitu, pas dia menggigit ya. Oke. Ribet ya, agak ribet guys. Gak ada tanda kelelahannya dia coy. Oke. Aduh, satu hit. Oh no. Oke, hampir mati gua. Oke, gua butuh help. Lu kagak bisa coy. Oke, stay di tengah. Nah, tidak dapat. Aduh. Ah, tidak. Ah, susah teman-teman. Oke, okay, let's fight again teman-teman. Kok enggak bisa? Oke, dua hit teman-teman berhasil ternyata pipinya ya. Kuncinya pipinya teman-teman. Aduh duh. Menghindar. Jauh. Aduh dua. No. Woi. Dia mau menggigit nih. Oh bukan. Come on. Aku akan mencoba lagi. No. Aduh, ini susah bener teman-teman. Udah total 3 kali gagal. Aduh. Susah bener. Aduh, kenapa gak bisa? Come on. You can do it. Wuhui. Finally, you die. Oh, lah, tiba-tiba muncul dia, teman-teman. Terima kasih banyak karena telah menghadapinya. Dia berbahaya dan tak terduga. Tidak seperti saya kan? Saya harus mengakui sesuatu sebelum insiden madu ungu seseorang masuk ke rumah saya pada suatu malam dan mencuri beberapa karya saya mengenai kernel. Saya tidak melihat wajahnya, tapi dia adalah seekor beruang. Saya tidak yakin para lebah berada di balik semua kegilaan ini. Saya berpikir seorang menjebak mereka. Jangan bilang beruang ungu itu, teman-teman. Anda harus pergi ke sarang lebah. Saya yakin kebenaran menunggu kita di sana. Tapi profesor, ilmuwan ya, profesor lah teman-teman ya. Dia yang bikin tikus tadi berubah jadi gitu kan? Kirain dia mau ngaku soal itu tadi teman-teman. Soalnya, ya dia kan bilang mengakui kan? Ternyata enggak ya. Dia habis ngelihat seseorang yang habis ngambil kernelnya dia gitu.
Oke, kita sudah selesai teman-teman untuk menamatkan stage ini ya teman-teman, walaupun agak susah di akhir, di bossnya susah bener. Dan pas kita apa namanya explore tempat ini juga, itu banyak banget yang ganggu kita tuh. Luas banget teman-teman, banyak tikus-tikus nakal gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita udah selesain semua nih. Koin-koinnya udah gua pungutin semua ya teman-teman ya. Lumayan panjang untuk video kali ini teman-teman. Semoga aja adik-adik demen ya. Oke, teman-teman, gua bingung sekarang ini kita akan lanjut kemana. Kemungkinan sih kita akan ke sana ya teman-teman, atau ke tempat yang dibuka. Yang mana tuh ya, 15/18 kalau nggak salah teman-teman. Atau ini teman-teman yang terbuka barusan nih. Kayaknya ini deh teman-teman. Wih, VR dong. VR guys. Apakah bisa main dengan VR game ini teman-teman? Game ini bisa main dengan VR kah? Nggak ada lagi teman-teman. Ya berarti terakhir yang itu deh. Kurang satu beruang lagi yang belum gue selamatin. Next video kali ya teman-teman ya. Jadi gue bakal selamatin beruang yang belum gue selamatin aja. Jadi nggak perlu dikontenin ya teman-teman ya. Jadi biar kita tinggal masuk aja ke sana atau nanti. Oke, yang terbuka ternyata ini teman-teman ya, yang barusan terbuka. So, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Udah lumayan lama nih. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.